Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menghadiri pengukuhan pengurus wilayah Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat pagi 11 September 2020 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangkaraya. Dalam kegiatan ini hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalteng, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalteng, Dewan Masjid Indonesia Kalteng, sejumlah organisasi perempuan seperti Ikatan Pengusaha Muslimah Kalteng, pengurus BKMT Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, serta Ketua Umum Pengurus Pusat BKMT Syifa Fauzia dan beberapa pengurus melalui virtual. Dalam wawancaranya, Fahrizal Fitri mengatakan, dengan adanya pengukuhan ini, BKMT dapat menjalankan organisasi kemasyarakatan dalam rangka menciptakan keluarga yang berprestasi. Kita Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung berkenaan dengan pelaksanaan program-program yang disusun oleh BKMT, dan yang kita ingin dilakukan menghukum seluruh anggota yang lebih banyak, dan tentu pada akhirnya adalah kekuatan siar yang bisa bergerak dari tetangga dan menciptakan kader yang akhirnya telah menciptakan generasi-generasi yang lebih cemerlang untuk Kalimantan Tengah. Fahrizal berharap BKMT dapat berkiprah lebih luas lagi agar potensi Kalimantan Tengah dapat terus dikembangkan dan dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah serta mempersatukan pengajian-pengajian di Kalimantan Tengah. Dari Kota Palangkaraya, Raffiona Anida melaporkan.